Yo, what's up mamang? Welcome back again to my channel. Seperti biasa di channel ini gue bakalan share informasi penghasil cryptocurrency secara free ataupun gratis kepada kalian coy. Oke, dan untuk video kali ini gue mau share script yang penghasil multi coin ya. Kurang lebih dari itulah 7 koin kayaknya ya, tapi nantilah kita cek lagi di websitenya. Oke, sebelum itu gua mau ritualan dulu coy. Supaya apa bang ritualan? Supaya gua fokus mamang. Alright, langsung aja kita review dulu untuk webnya coy. Oke, oh ya, untuk info scriptnya ini kalian harus menggunakan APK ya, karena ada captcha Cloudflare di websitenya coy. Nah di sini gua udah login ya. Sebelum kalian masuk ke websitenya, ke dalam dashboardnya itu kalian harus registrasi ataupun login coy. Oke, di sini kita pergi ke menu voucher ya. Oke, kita bisa lihat coy ada berapa koin ini. Doge USDT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 koin ya. Kalau misalnya kita tekan salah satu koin tersebut, kita bisa lihat ya, di sini ada jumlah total koin yang akan kita dapat ataupun rewardnya, dan juga timenya ataupun waktu per klaim. Di sini setiap 7 detik sekali klaim. Dan seperti yang gue bilang tadi, itu kenapa menggunakan APK ya. Kalian bisa lihat di sini captchanya itu Turnstile Cloudflare ya. Ataupun CF captcha. Nah, ada juga antibotnya. Oke, jadi untuk penyedia APK-nya gua sudah sediain di deskripsi di bawah coy ya. Dan untuk yang buat gratisan, user gratisan itu cuman modal nomor Telegram doang. Kalian bisa mendapatkan APK gratis, oke. Nah, lanjut kita coba tes sekali klaim ya. Random aja doge ya, biar kita cek dulu coy. Oh ya, ini instan ya coy ya. Langsung masuk coy. Gak percaya, kita cek dulu ke wallet gua sebelum kita eksekusi untuk bagian scriptnya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk klaim terakhir gue itu doge ya. Nah, di sini di bawah doge ada Zek ya. Jadi nanti kita bakal lihat akan ada 2 doge kalau misalnya gua klaim yang ini coy. Oke, kita isi dulu captcha-nya. Kita klik aja sih, terus kita isi antibotnya. Zoo 500 505, Zoo 500 505, kita klaim. Nah, di sini sukses ya. Langsung aja kita coba refresh wallet gua tadi. Nah, di sini coy, tadi itu Zek doge ya. Terus ada di atasnya doge lagi, dan tanggalnya juga udah beda. Ini 6 dan ini udah 7. Oke. Itu artinya dia itu instan ataupun langsung membayar ya, tanpa harus menunggu 10 abad ya. Langsung aja kita bakalan coba review untuk scriptnya. Kalian langsung download ya di deskripsi di bawah. Di situ sudah ada keterangan link download is here gitu. Nah, di sini nanti akan berbentuk zip. Setelah itu kalian ekstrak. Nah, gua udah ekstrak coy, yang ini, yang kanan ini. Langsung kita buka, terus kita salin URL patch filenya ya. Kita pilih induk. Langsung kita pergi ke Termux dan kita CD spasi, kita paste ataupun tempel. Nah, kalau muncul di bagian belakangnya bot.php, kalian hapus dulu coy bot.php-nya. Oke, setelah udah kena hapus, kita enter coy. Kita ls apakah kita sudah berada di direktori yang benar. Nah, di sini sudah benar ya, karena cuman ada satu file doang di dalam folder tersebut. Langsung aja kita eksekusi php spasi bot titik php, enter. Seperti video sebelumnya, kita salin dulu untuk lisensi key-nya ya. Kita salin URL-nya.
langsung kita pergi ke browser kita, kita tempel dan kita jalankan ataupun enter ya. Nah, kita isi ataupun kita lewati bagian security-securitynya ini. Di sini ada iklan. Kalau misalnya ke-kick gitu, kalian harus cepat-cepat kembali ya, karena itu redirect iklan ataupun iklan yang mengalihkan, dialihkan. Oke, kita ulangi ya, karena gue tadi ketendang coy sama iklan. Kalau kalian udah paham Sorling, kalian pasti sangat easy ataupun gampang untuk melewatinya. Tapi buat yang belum tahu soal Sorling ini, ya pasti ngomel-ngomel ya, susah banget. Padahal ini Sorling yang paling easy peasy lemon squeezy. Oke, di sini please wait while your link is being prepared. Kita harus menunggu karena ada timer. Oke, go. Kita langsung go, mamang. Kita langsung start aktivasi. Oke, kalau udah selesai start aktivasi, kita kembali ke Thermux dan kita enter bagian Thermux-nya. Dan di sini input cookie langsung aja kita capture datanya menggunakan HTTP Canary. Buat kalian yang nggak punya HTTP Canary, kalian bisa cek video gua sebelum-sebelumnya. Itu masih work ya, masih bekerja. Untuk Android 11, 12, 13, 14. Ada, semua ada di channel ini coy. Kalian cukup ulik-ulik aja coy. Oke, setelah itu kita aktifkan HTTP Canary. Dan kalau udah ke capture, kita langsung tunggu ataupun langsung matiin kalau misalnya hasil refresh-nya sudah selesai. Dan kita buka Canary-nya. Dan kita buka bagian datanya tadi, salah satu data yang udah ke capture. Dan di cookie-nya ini kita salin ya, yang ini. Oke. Cara menyalinnya itu kalian cukup tahan lama aja, nanti otomatis kesalin. Dan kita paste ke Thermux-nya. Dan input user agent kita bakalan ke request, terus user agent kita salin, tahan lama aja dan paste. Nah, di sini input apk Sheffield. Buat kalian yang pengguna apk Sheffield, kalian bisa masukkan apk Sheffield kalian. Oke. Di sini gua skip dulu. Oke, dan di sini bakalan ada muncul menu baru input APK multi. Nah, kalau misalnya kalian cuma punya APK Sheffield, kalian cukup isi yang APK Sheffield. Tapi kalau kalian cuma punya APK multi, kalian kosongin aja yang Sheffield-nya, kalian cukup enter, terus kalian isi bagian multi ini. Gitu aja, balik-balik coy ya. Kalian paham lah. Oke, di sini gua bakalan isi dua-duanya APK-nya, jadi gua skip dulu untuk multi ini. Oke, setelah kalian udah isi APK, di sini akan muncul input email voucher pay. Oke, langsung aja kita input email voucher pay yang udah terregistrasi ya. Oke, di sini gue skip lagi coy. Oke, guys, setelah kalian sudah memasukkan data-datanya semuanya, di sini bakalan ada dua muncul menu, yaitu Sheffield dan multi. Oke, jadi di sini gue bakalan coba tes yang bagian multi nomor 2 ya coy ya. Kita bakalan coba tes. Nah, dia bakalan progres sesuai urutan koinnya coy ya. Ada Dogecoin, USDT, apalagi ya, banyak yang 12 koin tadi ya tersebut. Gua pengen bilang tersebut coy. Oke, jadi kalian cukup tunggu aja. Mungkin di sini gua bakalan speed run ataupun gua cepetin ya. Oke, coy, dan di sini sudah keklaim semua ya. Kita coba hitung. Di sini ada Doge 1 2 3 TRX 4 BNB 5 BCH 6 DAS 7 DB 8 ETH Feora 9 LTC 10 Solana 11 dan ZEC 12. Betul 12 koin ya. Dan dia bakalan kembali lagi ke Dogecoin dari awal. Dan ada juga keterangan kalau misalnya invalid anti-bot, dia bakalan ulangin ke koin yang invalid anti-bot tersebut. Oke. Jadi intinya berhasil. Oke, coy, dan kita kalau misalnya kita cek lagi ke wallet kita bakalan lihat 12 koin tersebut.
Nah, tadi Dogecoin ya, karena dia udah mengulang, dan di bawahnya Zek ya, Zek Coin. Oke, dan ini unlimited claim ya coy ya. Oke, mungkin itulah sekian untuk info garapan kali ini. Saatnya gue closing. Akhir kata gue ngucapin terima kasih banyak buat kalian, dan dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian, semoga kalian sehat selalu dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Bye bye.